Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi. Okey, seperti judul video ini, saya akan membahaskan satu bercerita guys ataupun sharing daripada Chinese Indonesia guys. Jadi ada banyak hal yang menarik yang membuatkan saya rasa jauh beda berbanding dengan Chinese Malaysia dan juga Chinese Indonesia. Bukan membandingkan guys, cuma saya jadi penasaran guys antara banyak-banyak di Malaysia saya tahu bagaimana Chinese-nya. Cuma di Indonesia ini saya ingin tahu bagaimana kehidupan mereka di sini guys. Jadi sehingga kan saya bisa katakan mereka itu walaupun suku Chinese tapi roh-roh apa itu rasa-rasanya itu Indonesia banget guys. Jadi itu yang saya mau tahu guys. Jadi saya pernah react sebelum ini dan ramai yang memberikan komentar-komentar dan mengatakan Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dan harus sekolah nasional ya. Oke, manakala di Malaysia itu kan ada satu sekolah vernakular begitu. Jadi agak berbeda di situ. Jadi di hari ini kebetulan saya ada teman bersuku Chinese guys. Jadi mungkin saya akan mendengar langsung daripada dia bagaimana dia dibesarkan, kehidupannya bagaimana. Sehingga kan saya rasa walaupun dia Chinese tapi dia tuh Indonesia banget guys. Logatnya Indonesia begitu. Jadi penasaran saya guys. Saya mau tanya juga adakah dia masih bisa berbahasa Chinese ataupun bagaimana guys. Dan bentar lagi kita akan tanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga tinggalkan komentar-komentar Anda guys. Jadi tanpa membahas lagi guys, ayo kita bersama bintang tamu kita. Ini bukan podcast ataupun online podcast. Ini adalah face-to-face podcast. Dia langsung ada di samping saya guys. Jadi ayo kita berkenalan, berikan tepukan buat dia guys. Ayo tepuk. Ya, inilah dia. Oke guys, sebelum itu saya berharap suara kami berdua ini jelas ya. Jelas. Supaya apa yang kita kongsikan sampai dan memberikan informasi baru mungkin buat teman-teman saya yang ada di Malaysia guys. Jadi ayo kita akan berkenalan dulu dengan cewek Chinese Indonesia ini. Ya, halo. Perkenalan okay. Dulu. Ini nama siapa? Nama aku Santi. Kalau Indonesia itu Kak Santi Purnama Dewi, cuman kalau untuk Chinese-nya sendiri itu nama aku Chu Qishi. Oh, itu nama Chinese-nya ya. Nah, apa mau ditanyakan? Silakan Bang Rusti. Oke, jadi memang asli tinggal di Jakarta atau bagaimana? Kalau aku kebetulan dari kakek nenek emang asli Indonesia di semua, lahir di Indonesia, cuman kebetulan untuk dari pihak papa itu emang dari kakekku, maksudnya papaku itu dari Tiongkok, cuman pindah ke sini dari China, pindah ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Dan sekarang ini memang menetap di Jakarta. Iya, semua di Jakarta semua sih. Di Jakarta semuanya. Oke, di Jakarta atau di Indonesia Santi sempat kuliah ya? Kalau di Jakarta emang sampai kuliah sih. Kuliah dalam jurusan apa? Bidang apa, Santi? Aku kuliah di ilmu komunikasi bagian PR, public relation. Public relation ya, Pak. Ya, jadi pantaslah komunikasi kamu ya lumayan bagus lumayan ya. Lumayan lah. Ya, tapi enggak bagus-bagus banget sih. Iya, jadi oke, dan saya tahu juga Santi merupakan seorang pengikut YouTube Rusdi ya. Yep. Dan saya juga ada mereaksi berkenaan dengan Chinese Indonesia dan juga Chinese Malaysia. Dan secara pribadinya saya agak kaget ya apabila pertama kali saya video call sama kamu, kita ada buat meeting. Ada. Saya terkejut, kamu Chinese tapi logat Indonesia kamu itu langsung tidak ada bau-bau ada, Chinese. Gak ada. Soalnya memang asli Indonesia seperti kebanyakan orang Indonesia gitu. Jadi saya penasaran mau tahu bagaimana kehidupan kamu sehingga kan kamu Chinese tapi bau-bau logat kamu itu tidak ada rasa kamu itu Chinese. Cuma wajah kamu yang Chinese. Cetakan nggak bisa bohong bang. Hah? Cetakan nggak bisa bohong soalnya. Ya benar, cetakan nggak bisa bohong guys. Tapi logatnya itu Indonesia banget. Berbeda dengan di Malaysia guys. Wajahnya sudah Chinese tapi slangnya itu Chinese. Slang Chinese. Chinese-nya kuat guys. Jadi saya mau tahu bagaimana nih? Bagaimana kamu dibentuk dan kehidupan sehari-hari kamu di rumah bagaimana? Kalau di rumah sebenarnya kalau aku sehari-hari itu emang pakai bahasa Indonesia dan sama orang tua pun kalau diajak ngobrol pakai bahasa Mandarin itu mereka kayak
kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti, kayak orang bingung gitu kalau dia ajak. Oh, jadi lebih ke Indonesia ke begitu. Indonesia. Paham, paham. Jadi sekarang nih ke Santi sudah generasi keberapa di Indonesia? Kalau dari pihak papa itu pihak generasi ketiga, kalau cuman kalau yang di dari pihak mama itu generasi keempat. Iya, paham. Jadi tidak keterlaluan ya kalau saya kalau saya bilang seperti ini ya. Santi pernah nonton YouTube Chinese Malaysia? Pernah. Slangnya ya. Bagaimana menurut Santi? Kalau menurutku mereka emang slangnya itu benar-benar medok banget sih. Chinese-nya gitu. Chinese-nya medok. Soalnya juga di kantorku yang sebelumnya juga kan ada orang Malaysia juga. Dia cuman dia Chinese. Oh. Jadi dia kadang ngobrol sama saudaranya pakai bahasa Mandarin. Ya aku cuma bisa kayak nggak bengong aja loading, nggak freeze. Gitu. Jadi sebab itulah saya agak kaget dan saya juga rasa macam, wah orang ini luar biasa ini. Bagaimana dia bisa hilangkan slang-slang Chinese-nya, sedangkan dia itu berdarah Chinese, tinggal bersama dengan keluarga Chinese gitu. Jadi itu yang mungkin saya perlu tahu bagaimana, Santi bilang di rumah itu memang seharian menggunakan bahasa Indonesia walaupun... Walaupun Chinese, orang Chinese. Jadi sebenarnya kalau kuncinya itu tergantung keluarga itu menggunakan konsep komunikasi seperti apa di rumah. Kalau aku di keluarga aku itu emang sebagai besar itu ngobrol pakai bahasa Indonesia, dan untuk bahasa daerahnya sendiri pun mereka malah hampir nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai ya. Kalau keluarga lain mungkin di rumah ada peraturan, misalkan dia orangnya Chinese Hokkien, jadi di rumah diwajibkan sama orang tuanya, lu pokoknya gue nggak mau tahu kalau di rumah lu harus pakai bahasa Hokkien. Lu kalau udah keluar dari pintu rumah, lu mau pakai bahasa Indonesia kayak Inggris kayak gue nggak peduli. Ada keluarga yang seperti itu. Wah, ada juga ya. Ada itu. Ada. Oke, jadi tergantung keluarga juga sih. Tergantung orang tuanya menggunakan bahasa apa di rumah. Jadi bermaksud keluarga Santi ini lebih ke Indonesianya gitu. Mm-hmm. Jadi maksudnya di sini mungkin ada juga. Ada juga keluarga yang menerapkan lu pokoknya di rumah itu harus pakai bahasa, misalkan orang tuanya orang ke, lu harus pakai bahasa ke. Atau enggak bahasa Hokkien ya bahasa Hokkien. Di luar terserah deh lu mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, terserah lu pokoknya. Oh, paham-paham. Jadi saya jadi ngerti ya. Mm-hmm. Ya kalau kita reaksi video itu kan just bergantung sepenuhnya dengan video kan. Ada. Jadi ada. Bila langsung begini, okay, saya baru tahu guys. Jadi saya mau nanya juga, itu kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari. Jadi background pendidikan Santi itu sendiri bagaimana? Kalau waktu SD gimana? Ada kemasuk? Memang di Indonesia ini ada sekolah memang untuk Chinese kah, atau bagaimana nih? Kalau saya perlu tahu. Sistem pendidikan di Indonesia terutama di Jakarta yaitu cuma sebenarnya kebagi dua doang sih, antara yang swasta sama yang negeri. Mm-hmm. Nah kalau yang swasta itu terbagi berdasarkan ada yang agama, berdasarkan agama hanya itu doang. Dan atau juga yang nasional plus sama internasional, okay. Itu terbagi itu doang sih. Jadi kalau untuk yang suku ras itu nggak ada. Jadi kalau Santi sendiri waktu SD, SMA, SMP sehingga masuk kuliah itu lebih ke mananya? Kalau aku waktu SD itu kebetulan aku masuknya ke SD kelas 1 sampai kelas 3 itu masuknya ke sekolah Katolik. Oke. Okay. Kelas 4 sampai kelas 6 ke sekolah Budhis. Mm-hmm. SMP sekolah Budhis juga, dan SMA-nya di negeri. Di negeri. Jadi waktu di situ teman-teman Santi itu bukan dari kalangan Chinese lah. Kalau SD kebetulan karena sekolah swasta itu sehampir 100% Chinese. Karena dia emang swasta kan, kalau yang orang Indonesia yang asli kebanyakan ya, itu masuknya ke negeri. Dan Chinese di swasta. Oke, paham-paham maksudnya. Bahasa Indonesia Santi yang Indonesia banget ini walaupun suku Chinese itu udah dari SD. Itu dari TK. Daripada sudah dari kecil ya. Dari kecil. Baru dilanjutkan lagi budayanya, budayanya di rumah. Di rumah iya. Nah, di rumah. Oke, okay, itu di rumah ya. Kalau di sosial gitu. Di sosial. Teman-teman Santi sendiri malah suku-suku mana? Maksudnya teman-teman kalau itu teman-teman aku malahan kebanyakan itu orang Jawa, orang Sunda. Orang Jawa, orang Sunda ya. Jadi mungkin kalau begitu, kalau teman-teman kamu orang Jawa, orang Sunda, pasti ya kamu pasti tahu sedikit-sedikit ya bahasa Sundanya gitu. Mungkin bahasa Jawanya juga. Ada tahu ya dikit-dikit?
sebenarnya orang yang baru kenal aku itu lebih kecengnya, mereka kira aku tuh orang Surabaya. Oh, Surabaya. Chinese Surabaya. Soalnya aku itu medok Jawa. Kalau orang baru kenal, kalau yang baru benar-benar kenal, soalnya kan aku kadang mengikuti orang yang aku baru kenal. Misalkan dia, aku nih pertama sebelum aku ngajak ngobrol, aku dengar dia ngobrolnya pakai bahasa apa ke sama temennya. Misalkan pakai bahasa Jawa, aku nanya, sampean orang mana, sing orang mana. Kalau enggak, aku kalau belanja nanya, kalau misalkan yang jual orang Jawa, cewek, aku nanya, mbak, iki harganya pira. Gini. Gitu. Jadi orang banyak yang kecengnya di situ. Keceng itu maksudnya kejebaknya di situ. Iya, lucu ya dengan berwajah Chinese begini tapi bisa ada slang-slang Jawanya juga gitu. Jadi saya jadi macam wah, menarik ya sungguh macam Indonesia itu kaya budaya gitu. Banyak. Kaya budaya. Jadi siapa juga bisa belajar, terserah daripada kita sendiri mau bagaimana. Oh, kita mau kayak gimana dan ya. Dia kita mau pakai enggak tuh bahasanya. Betul-betul. Jadi kalau secara pribadinya Santi sendiri menggunakan bahasa Indonesia itu adakah sudah cukup ya bangga atau bagaimana? Sebenarnya kalau aku ke bahasa Indonesia itu karena udah terbiasa sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, biasa aja sebenarnya. Malah kalau kadang nih ada orang Chinese, maksudnya yang orang asing ajak aku ngobrol pakai bahasa, ya anggaplah bahasa Mandarin nasionalnya deh. Mm-hmm. Aku kadang kecengeng ya. Ah, kamu ngomong apa toh? Aku orang udeng gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kayak bahasa lebih jauh lah. Kalau aku masih ngerti ni cewek sama mince, ni skinnya total lah itu aku masih ngerti. Cuma kalau misalkan ah ni hon piola wasifa nih, ah. Sudah nggak ngerti ya? Bukan yang nggak ngerti. Maksudnya gini bang. Mau jawabnya gimana? Oh, paham. Jadi bermaksud di sini darah darahnya darah Chinese, tapi mohon maaf, saya itu kalau diajak ngomong bahasa Mandarin, saya seperti kalau komputer itu ibarat kata orang-orang pakai udah Pentium 5, saya masih Pentium 3, mohon maaf. Oh, gitu. Maksudnya ya loadingnya lama. Lebih senang kalau kita berbahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi di sinilah ini keterangan ataupun curhat ataupun penjelasan langsung daripada cewek Chinese di mana dia lebih senang apabila dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi benarlah apa yang saya reaksi, anak-anak Indonesia itu punya suku Chinese itu lebih ke mayoritasnya gitu. Mayoritas ya. Nah, mayoritasnya itu. Dan jadi kita lebih enggak suka dibilang Cina lu. Mohon maaf, kita kalau pulang ke Cina pun kita ditolak, bang. Oh, begitu ya. Karena kita secara, walaupun kita punya darah Chinese, orang anggaplah Rene Buyut, kita orang China, tapi pas kita pulang, kita itu nggak terdaftar di sono. Oh, paham. Jadi mungkin Santi ini, Chinese ini mewakili suku-suku yang lain juga. Iya. Iya, walaupun sukunya berbeda, suku Sunda, suku Jawa, tetapi bahasa Indonesianya itu harus tetap menjadi harus nomor satu. Menjadi perbualan sehari-harian kalau ketemu dengan orang lain. Yang lain. Kecuali kalau dibuat di dalam keluarga, kalian mau pakai bahasa daerah kayak Hokkien, kayak itu terserah kalian deh, mau pakai Konghu kayak terserah deh. Tapi kalau di hidup sosial, kebanyakan sih nomor satu bahasa Indonesia. Cuman kalau ketemunya temennya yang kasarnya satu suku sama kita, ya udah terserah lu mau pakai bahasa Hokkien, kita terserah ngobrolnya. Jadi ke komunitas pun tergantung juga komunitasnya itu mau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa ibu mereka. Jadi guys, itulah penjelasan daripada cewek Chinese namanya Santi. Penjelasan yang begitu tulus, sungguh jujur. Menyebabkan apa yang saya reaksi melalui video sebelum ini, yes benar memang agak berbeda. Ada berbeda. Agak berbeda caranya, pendidikannya, membentuknya anak Chinese di Malaysia dan juga anak Chinese yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tidak semuanya guys, tapi, semua, tapi mayoritasnya seperti Santi begitu. Jadi walaupun Santi bersuku Chinese dan mungkin juga Anda bersuku Sunda, suku bahasa Jawa dan sebagainya, saya yakin Anda tetap memilih bahasa Indonesia
nomor satu. Tapi jadi, budaya tetap Chinese. Budayanya tetap dipelihara juga, nggak tetap diraih, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nggak bisa diselah. Benar. Jadi ya itulah budaya dan juga kekayaan, kekuatan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Walaupun bahasanya tetap nomor satu, budaya tetap dipertahankan. Jadi dan keren. Tidak boleh dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, guys. Jadi keren. Jadi saya berharap saya suka video ini, sangat sangat edukasi, dan saya berharap teman-teman yang lain bisa memberikan komentar menurut Anda video ini gimana, guys. Adakah Anda pernah menemukan teman-teman Chinese tetapi mereka bahasa Indonesianya aduh, Indonesia banget, guys. Nah, jadi mungkin ada boleh tuliskan di ruang komentar, guys. Jadi menurut Anda video ini gimana? Dan insya Allah sampai ketemu lagi dalam video-video seterusnya. Oke, bye-bye.